Puluhan pedagang berpesta nasi liwet di Jalan Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat, viral di medsos. Mereka menikmati nasi liwet bersama di tengah jalan saat PPKM level 4 berlangsung. Dalam rekaman video pendek ini, puluhan pedagang berkerumun di tengah jalan Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tanpa memakai masker dan menjaga jarak fisik, mereka menikmati nasi liwet yang disuguhkan di atas daun pisang. Hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga mengikuti kegiatan ini. Pedagang menikmati nasi liwet di tengah jalan terjadi karena ruas jalan Cihideung ditutup karena penyekatan kendaraan selama PPKM darurat. Karena lapak sepi pembeli, pedagang antusias mengumpulkan uang saweran dan menggelar pesta nasi liwet di tengah jalan Cihideung. Ngaliwet, kan sehari hari itu hari Minggu itu sok ngaliwet gitu dan di rumah ada cukup keras weh. Cina dari uang ngaliwet teh cina makanan cina di tengah jalan gitu. Itu para pedagang apa? Ya pedagang, pedagang icalan sadayana. Sadayana icalan di dieu. Video pedagang menikmati nasi liwet diunggah seorang warga viral di media sosial. Kegiatan berkumpul termasuk berpesta nasi liwet dilarang selama PPKM level 4 karena rentan menambah kasus baru COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juwari, Wonang, iNews, melaporkan.